KB lemparkan ke C, Anda hanya menguatkan saja. Jadi jawaban A, B, dan C pada dasarnya sudah benar. Dan kita perlu tahu ditambah ini D. Terus pertanyaan kedua, lemparkan lagi ke D, lemparkan ke A, lemparkan ke A. Oh, berarti D sudah. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah di situ, dan nanti pada saat lempar-lempar nanti di akhirnya, di ujungnya tadi ditegaskan. Kalau yang ini kurang tepat, yang tepat adalah ini. Iya, jadi kamu itu di situ sebagai steering sinyetir kondisi kelas tadi. Jangan sampai salah di lempar-lempar dan di sini tetap salah, jangan. Begitu kita ngecek, oh ini jangan. Tapi kan kita tahu, jangan langsung satu orang langsung jawab benar. Karena kita tidak tahu yang lain itu paham nggak. Tengok ada juga aplikasi itu modelnya pakai Jepsi. Jadi misalkan langkah pembacaan jaga sorot. Pertama dikalibrasi, kedua benda kerja diukur, ketiga baca skala utama, keempat baca skala nonius, kelima jumlahkan skala utama dan skala nonius. Menurut seperti itu model aplikasi. Kalau tujuannya membaca, cara membaca jaga sorot. Ya terserah, kamu bisa pakai ini secara langsung ditunjuk ke orang atau nah ini saran saya kalau aplikasi model kayak gini sampai tuliskan 3 step. Skala utamanya berapa, skala nonisnya berapa, jumlahnya berapa, itu untuk membimbing dia agar dia bisa membaca. Itu saran saya. Iya ini sampai ya aplikasi sama bagus juga, tinggal stepnya tadi itu. Ini sebenarnya cepetan ya, Pak? Ya, betul bukan. Sindi, ini gila gara-gara soal itu. Lamaran apa? Sebenarnya kan ngatur waktunya kan gue garap soal evaluasi. Oh, kelas ini aku menunggu. Aku lama. Enggak. Pada saat ngerjakan kan kamu bisa muter kan? Iya, sorry loh, betul bukan. Mohon. Sebenarnya ya tidak langsung terlalu menit. Aslinya pada saat kamu ngasih evaluasi itu sebenarnya itu waktu kamu untuk kontrol sih kurang 10 menit kurang berapa kurang 10 menit muter coba dicek lagi ini sudah benar belum. Oh terus kalau bentar betul dulu. Terus kalau jangan waktu mau mentek ya segera dikumpulkan tarik nih sebaru ruangan kan intinya kan ketepatan waktu itu sebenarnya kan juga 45% dari nilai ketepatan waktu. Ngatur waktu ya sama itu mah. Jadi enaknya ada evaluasi itu adalah untuk ngolor waktu. Nah kesuwen ya kesuwen ke. Nah waktu ini karek sidik ya begitu dan tidak ke itu ada ini. Oh no, karena evaluasi tidak terlalu gini. Tapi ini adalah trik kita untuk ngepasti waktu. Hanya itu aja. Kok kayak musik ya, soal tanting, tapi lantai lo musiknya bener. Dengan berakhirnya musik ini, maka berakhir. Tapi kira jelekannya sih kompas. Dalam, waktu umum mepet, musiknya sih unik. Tapi kan nyala waktu, mantau nyala. Rezanya hampir, tapi kita yang kontrol jadi. Ini sampai ini, sekarang. Sesuk lagi. Ya. Kemudian esok, sudah esok, sama kulit. Iya. Kemudian esok, sama kulit. Iya. Kemudian sisa.